Virus corona atau COVID-19 telah mewabah di berbagai belahan dunia. Kabar terbaru, Indonesia telah mengkonfirmasi bahwa sudah ada infeksi virus yang terjadi di dalam negeri. Tapi kita tidak perlu khawatir, karena 94% penderitanya dapat disembuhkan. Assalamualaikum. Virus corona dapat dihindari melalui beberapa langkah mudah. Salah satunya, setelah dari luar rumah dan aktivitas lainnya, jangan lupa untuk selalu cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari harus sehat dan bergizi seimbang. Dan pastikan makanan yang dimasak matangnya harus sempurna ya sahabat. Jangan lupa, tubuh kita juga butuh olahraga dan istirahat yang cukup. Nggak boleh ngerokok, Pak. Iya, Mbak. Dengan tidak merokok, kita telah melindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Delapan gelas air putih dalam sehari sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Mas, kalau batuk itu menggunakan lengan bagian dalam seperti ini atau masker. Iya. Ya. Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau masker. Dan jika sakit berlanjut disertai dengan demam dan sesak nafas, segera kunjungi fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, atau klinik terdekat. Jika mendengar berita tentang corona, pastikan sumber informasinya terpercaya ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, jangan lupa berdoa ya sahabat.